Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa Ibrahim Allah Ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darini amin. Azani yang kedua, rukun wudu, ghuslu wajhi, membasuh mukanya. Wa huwa ma baina manabiti ra'sihi ghaliban. Yaitu apa-apa yang ada di antara tempat-tempat tumbuh kepalanya. Hal keadaannya biasa, tempat tumbuh kepala di atasnya, mulai tempat tumbuh kepala ini mulai ya muka ya, wa muntaha lahyaihi, dan akhir jeng dagu, dua dagu, akhir dua dagu ini ya, akhir dua dagu. Jadi ini bukan termasuk muka nih. Jadi kalau pakai mukena ibu-ibu ya, itu makainya begini ya. Kalau pakai mukena nih, pakainya begini. Pakai jilbab juga sama begini. Jadi kalau ibu-ibu pakai mukenanya begini, batal sholatnya ya. Karena apa? Karena ini termasuk muka. Apa ini termasuk bukan muka. Iya. Jadi mesti ditutup. Begini. Maka jilbab juga begini gitu ya. Wa ma baina uzunaihi, dan apa-apa yang ada di antara dua telinga. Ya, di antara dua telinga sini. Sini sama sini. Buka nih. Sini, sini ini, sini mari buka. Fan minhu, maka di antara termasuk muka adalah maudhi'ul ghanami, tempat dahi. Ini termasuk muka. Wa kaza tahzibu, dan seperti ini tahzib, tempat tumbuh cambang. Ini muka. Fil afsahi, menurut kaul afsah, kaul yang lebih kuat. La naz'atani, tidak naz'atani. Kalau bahasa Jawa dua lenger, kalau bahasa Indonesia enggak ada ini, bahasa apa yang Betawi enggak ada. Ya, huma bayadani yakti yak yakti ya. Apa? Ya. Yaktanifani ya. Yaktanifani nasiyata. Dan dua bulu putih yang mengelilingi ubun-ubun sini. Nah, ini nih bukan termasuk muka. Nah, ini sini bukan termasuk muka. Kultu, aku katakan, ada beda pendapat. Sahal jumhuru, mensahihkan oleh jumhur, anna maudhi'at tahzibi minar ra'si. Ya. Ayo beliau bahwasanya tempat tahzib itu bagian daripada kepala, jadi bukan muka. Tapi ada yang berpendapat itu termasuk muka. Jadi bagaimana kalau begitu? Nih di kitab yang lain di Fathul Muin itu ada jelasin tuh. Ya. Ada yang berpendapat itu termasuk muka. Jadi basahin aja semuanya dah. Ya semuanya nih. Kalau kita lagi membasuh muka. Wallahu a'lam. Wajibu, dan wajib ghuslu kulli hudbin. Wajib membasuh setiap hudbin, bulu mata. Bulu mata ini wajib dikenakan. Wajibin, alis. Alis wajib dikenakan. Wa izarin, cambang dikenakan. Ya. Yeah. Wa syaribin, apa? Kumis dikenakan. Wajib. Wa khaddin, pipi. Wa anfaqatin, kalau bahasa kita anfaqatin, anak jenggot ya. Anak jenggot. Emang kalau kita orang Betawi ini kekurangan bahasa kita emang. Kalau Jawa lengkap bahasanya. Makanya kalau tarkib, kalau kita baca kitab di tarkib ya, itu lebih lengkap orang Jawa bahasanya.
Ya, kita akuin aja bahasa Jawa itu lengkap. Ada bahasanya kalau Jawa itu namanya rawis. Jadi ini namanya rawis. Kalau kita anak jenggota aja kagak ada bahasa lagi. Urat. Utang-utang ada di jenggot. Iya, sya'aran wa basaran, rambut dan kulitnya. Wa qila, dan dikatakan la yajibu, enggak wajib batinu anfaqatin kasifatin, tidak wajib dalam dalam rawis, dalam anak jenggot nih, ada yang mengatakan begitu, yang tebal. Kalau kita mah rata-rata bukan tebal, bukan tipis lagi, maka gak ada ya. Ya, iya, ada ya, sangat jarang sekali. Iya. Walih yati, dan jenggot. In khafat, jika tipis dia, wajib dikenakan kahudbin, seperti bulu mata kayak begitu. Wa illa, jika enggak, ya, kalau tebal berarti falyaghsil zahiraha, maka hendaklah dia basuh akan luarnya kalau tebal. Ukuran tebalnya gimana tuh? Ya, yaitu majelis takhatub. Maksudnya apa? Kalau kita bicara di depannya, kita ngelihat jenggotnya dia sampai kelihatan tuh, tembus ke kulitnya, tipis namanya. Kalau nggak kelihatan, tebal namanya. Ya, ya. Oh ini bukan tebal, bukan tipis, ini mereka nggak ada ya. Wa fi qaulin, pada satu pendapat, la yajibu ghuslu kharijin anil wajh, tidak wajib membasuh yang keluar dari muka. Asal itu yang ketiga, ghuslu yadaihi ma'a mirfaqaihi, bacanya boleh marf, ya ini mirfaqaihi, boleh bacanya marfiqaihi, mirfaqaihi. Yang ketiga, membasuh dua tangan serta dua sikut. Fa in quti'a ba'dahu, maka jika dipotong sebagiannya, ya, wajib ma waqi'a, wajib setengahnya, wajib sisanya. Dipotong tangannya umpama, ya nauzubillah, subhana nauzubillah min zalik, ya. Au min mirfaq min faqihi, atau dari sikutnya. Faraksu azmil adudi, maka ujung tulang lengan atas al-mashhuri, ya, itu dia basuh ke sana. Ya, mudah-mudahan kita sehat semuanya ya, amin. Ya. Ya, kalau kita sekarang dipotong paling apa yang terjadi? Gula darah, itu yang terjadi, amputasi. Ya Allah, itu udah banyak orang yang kayak begitu. Sekarang banyak penyakit nih, begitu tuh, gula darah sama stroke. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur. Amin. Ya. Dan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Au fawqahu, atau di atasnya. Ya. Di atas apa namanya, sikut dibasuh karena udah dikepotong. Nudiba, dianjurkan baki aduni, ya, sisa lengan atasnya. Umpama tangannya kagak ada setengah. Arabiyu, yang keempat, rukun udu, musamma mas'i, mas'in libasharati ra'si, ya, yang dinamai menyapu bagi kulit kepalanya, disapu kulit kepala. Au sya'arin, atau rambut, fi adi, pada batasannya. Wal asahu jawazu ghusli, kaul yang asah, ya, boleh membasuhnya. Jadi
sesuatu yang dimashu boleh digosel. Perbedaannya, kalau mashu tidak ngalir airnya, kalau gosel ngalir airnya, itu perbedaannya. Wawad ya, wawad air ya, jadi ya, dan boleh meletakkan tangan bila madin tanpa memanjangkan, jadi enggak dijalanin tangannya di dinak udah boleh begitu juga. Al-khamisu yang kelima, ghuslu rijlai ma, membasuh dua kakinya serta dua mata kaki, membasuh dua kakinya serta dua mata kaki. Jadi jangan sampai enggak dibasuh tuh dua mata kakinya. As-sadisu yang keenam, tartibuhu hakadha, mentartibkannya ya, dan seterusnya ya. Yang pertama ya pertama, kedua ya kedua. Walawi kita salamu disun, maka jikalau ya mandi berhadas, mandi oleh orang yang berhadas, mandi orang yang berhadas, fal asahu, maka kalau asah annahu bahwasanya in amkana takdiru tartibin ya, bahwasanya jikalau memungkinkan memperkirakan tertib, bi an gotosa, dengan bahwa dia menyelam, wa makasa, satu kiraat boleh makusa ya, dan dia diam sebentar, sohak makasa, dia mandi. Wa illa, jikalau enggak, falah, maka tidak. Jadi dia nyelam di satu tempat ya, dinyelam itu yang dimana diperkirakan tertib, bisa berjalan. Sah, sah itu dah. Orang ini dinyelam, bisa diperkirakan tertib. Bahkan di air yang kagak ada dua kula. Ini tidak disebutkan airnya dua kula apa kagak nih. Dalam Fathul Mu'in diperkirakan air yang tidak ada dua pula, dia nyelam ya, lalu dia niatkan jadi, tapi setelah itu airnya jadi musta'ma. Tapi ngapain amat begitu ya, ini kan fikih juga. Kalau fikih begitu, kalau bagaimana, kalau makanya kata guru usul fikih saya ya, Profesor Dr. Amir Syarifuddin, beliau punya buku Usul Fikih. Kata beliau, orang fikih itu orang pinter-pinter. Kenapa? Yang kagak ada, yang belum ada, dia ada-ada nama dia. Kultu, aku katakan al-asa'u as-si'atu bila muksin. Kata beliau, kaul yang asa' itu sah dengan tanpa berlama-lama. Berdiam. Tanpa berdiam, yang penting udah ngelem. Ini di Patulman juga dibilangin sah, walaupun tidak diperkirakan teratur. Yang penting udah ngelem, niat sah. Wallahu a'lam bishawab.